Ingin katakan? Masih bahwa akan ada peredaran maupun transaksi narkoba di wilayah Jati Asi. Kemudian tim melaksanakan penyelidikan dan didapati seorang yang mencurigai, kemudian diamankan, yang dengan inisial EN. Pada saat tertangkap, diamankan, dilakukan interogasi, dilakukan penggeledahan. Pada saat itu yang bersangkutan memang habis melakukan transaksi berupa sabu, narkotika jenis sabu dan inek. Kemudian tadi saya akan jelaskan bahwa dilakukan penggeledahan, didapatilah ada sebuah kunci motor. Kemudian dilakukan interogasi dengan cermat. Alhamdulillah, dengan modus operandinya tersangka, sepeda motor berjarak sekitar 200 meter dia simpan. Di situ akhirnya kita dapat menemukan sepeda motor yang ada disimpan di sakunya untuk tersangka EN. Kunci, kemudian kita lakukan pembukaan sepeda motor tersebut. Barang bukti ada terpampang jenis motor, dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu terbungkus teh Cina yang berjumlah kurang lebih sudah berubah satu kantong jadi hampir 3,7 setelah kita timbang, ya. Kemudian kita amankan, kita lakukan interogasi barang tersebut, dan dia menunjukkan di mana rekannya. Ternyata rekannya pada saat kita lakukan pengamanan tidak jauh dia memantau. Kami tim lapangan masih dalam pengejaran orang yang DPO tersebut. Dilakukan penggeledahan rekan-rekan, ditemukanlah barang lagi sekitar hampir 300-an, 700 gram, dan ada 300 butir yang kita duga adalah inek, disimpan di dapur, barang-barang yang sudah tidak terpakai di dalam teflon yang sudah siap edar. Jadi Polsek Bekasi Selatan alhamdulillah dengan mengungkap kurang lebih 4,7 kg narkotika jenis sabu dan 300 butir ekstasi, yang kalau kita kategorikan bahwa Polsek Bekasi Selatan ini menyelamatkan kurang lebih 23 ribu anak bangsa yang diselamatkan dengan adanya peredaran narkotika jenis sabu. Kemudian 300 penerus bangsa butir dari ekstasi.